Mulai tahun 62 itu mulai kritis. Kritisnya itu bukan apa-apa. Tidak ada makanan. Karena suplai dari daerah ke kita itu terhalang oleh pagar betis. Pagar betis itu adalah rakyat atau bahasa keren sekarang milisi gitu. Rakyat yang dibawa oleh TNI suruh menjaga hutan. Dikelilingi. Jadi kita itu nggak bisa menembus. Karena rakyat kita nggak bisa ditembak. Rakyat kita yang memberi makan kita. Yang menjadi tameng itu. Sehingga makanan ini nggak nyampe. Gitu. Karena makanan tercekat, kita mulai kelaparan. Kita sudah nggak bisa menangis lagi. Mungkin air mata ini udah kering. Udah nggak bisa menangis. Bibir pun udah keluh. Biasa aja. Semua itu berjalan biasa. Cuma kalau di Ciumbuleuit itu memang kita kan suka nggak disiplin makanan. Kadang kalau lapar makanan malam itu nyimpen kan. Makannya jam 7. Nanti kalau malam takut lapar nyimpen. Nggak boleh itu. Itu udah jia malam. Nggak boleh ada makanan, nanti bisa sakit perut katanya. Kalau mau makan katanya minta ke dapur. Bikin nasi goreng, ada. Jadi ada pembantu 24 jam yang berjaga gantian. Ciumbuleuit. Ketika itu nunggu lah bapak, akhirnya bapak udah sembuh, katanya balik ke sana. Karena bapak itu kan ketembak. Ketembak, tapi nggak bisa sembuh dengan obat-obat yang ada di hutan. Kecuali waktu turun itu, bapak itu ya dalam seperti itu sakit. Ternyata bapak itu kena diabetes. Jadi mesti diturunkan dulu ke darurat. Sudah diturunkan, baru bisa diobati kan lukanya. Setelah sembuh, kembali lagi ke Ciumbuleuit, kita berkumpul di Ciumbuleuit. Nggak lama dari setelah itu, nggak tahu beberapa bulan, dipanggil bapak ke Jakarta untuk menghadapi sidang Mahadper Mahkamah Darurat Perang. Itu bapak ketika itu nggak tahu? Kalau nggak tahu, gitu. Apa, karena masih kecil juga? Nggak, iya. Ibu sempat ada percakapan dengan ibu bapak? Nggak dikasih tahu juga, nggak cuma dikasih tahu. Mau menghadapi pengadilan. Saya itu cuma memperkirakan dari luar saja, nggak bisa mendengar langsung metodologinya. Gitu. Cuma kita baca dari buku, dengar dari orang. Gitu. Jadi kira-kira kalau begini ya, orang Islam itu singkatnya ya, orang itu harus melaksanakan Islam itu secara total dan menyeluruh. Kalau dalam bahasa Qur'annya, udhulu fi silmi kafah. Nah, untuk kafah, itu tidak bisa semua orang bikin contoh, menerjemahkan, tidak bisa. Harus ada orang yang dapat petunjuk Allah langsung. Itulah Nabi Muhammad. Kafah itu hanya bisa dilaksanakan kalau Islam itu punya kekuasaan penuh. Ke dalam maupun keluar, baru kita bisa mengurus umat Islam dengan aturan Islam. Ada umat Nabi yang lain, nah diurus dengan aturan Nabi itu.
umat Nabi Isa, ya dalam aturan Nabi Isa. Nah sekarang aturan Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad teru dengan aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu ada contohnya, yaitu masyarakat Madinah. Nah, bisa aturan dihukum dilaksanakan kalau dia berkuasa penuh. Nah, tentu yang disebut berkuasa penuh itu negara. Tidak ada yang berkuasa penuh itu ormas misalnya. Tidak ada. Jadi bernegara itu menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan Islam secara total dan tapi itu tafsir-tafsir belakangan sebenarnya. Kalau langsung saya nggak dengar. Ibu yang cerita itu, iya. Ya satu kosan waktu di Surabaya. Soekarno itu lebih dekat secara pribadi dengan H.O.S. Soekarno. Kalau Bapak itu lebih dekat dari segi pekerjaan dan ajaran. Karena Bapak itu menjadi sekretarisnya Pak Cokro. Dan Bung Karno. Nah, waktu zaman Jepang bersatu lagi tuh Soekarno dengan Bapak itu di Menteng. Rumah ibu itu di Jalan Jambu. Sekarang masih ada Jalan Jambunya. Dia itu bekerja di Jawa Hokokai. Jawa Hokokai itu organisasi pemuda Jawa yang dilegalisir sah menurut Jepang. Sebab kalau tidak dilegalisir sah menurut Jepang, itu akan dilibas, dihilangkan. Jadi kita harus pura-pura lah sekarang nurut itu kepada Jepang. Ketika itu kan ada tentara pelajar, macam-macam itu organisasinya. Cuma kalau Bapak dan Bung Karno di Jawa Hokokai. Ya kalau Bung Karno itu, kata ibu saya, lebih kepada seorang orator. Itu kalau Bapak itu seorang penulis, kan dia sekretaris kan. Jadi antara dia berbicara dengan menulis, itu sama. Kekuatannya sama. Kalau Soekarno kan orator. Permintaan itu kan dikeluarkan oleh majelis hakim. Itu Mahadper namanya. Mahkamah Darurat Perang. Pak katanya tadi tahu sekarang surat eksekusi mati, hukuman mati dengan cara eksekusi ini sudah ditandatangani presiden. Jadi kami katanya auditor militer tidak ada lain kalau sudah ditandatangani presiden sebagai penanggung jawab politik kecuali pelaksanaan. Nah saya majelis hakim berkewenangan untuk meluluskan permintaan Bapak yang terakhir. Itu ada empat permintaannya itu. Pertama, minta ketemu dulu dengan perwira-perwira DI terdekat. Wah katanya Pak ini gak bisa. Karena ada sangkut paut dengan politik. Oke. Yang kedua, minta eksekusi dihadiri oleh wakil dari keluarga. Ini juga tidak bisa di Indonesia ini. Katanya di Amerika bisa. Iya itu Pak di Amerika, kalau di sini nggak bisa. Oke. Yang ketiga, minta jasadnya dikembalikan kepada keluarga dan dikuburkan di pekuburan keluarga. Ini juga nggak bisa. Kalau begitu satu lagi. Minta bertemu terakhir dengan keluarga. Nah, kalau ini boleh. Maka diadakanlah di sekitar lapangan Banteng, itu Mabes TNI, nah, untuk acara makan siang bersama. Nah, apa yang diobrolkan, nah, saya juga nggak tahu. Di foto-foto itu juga cuma ada fotonya kan.
apa yang dibicarakan kita nggak dengar. Tapi ya sekitar amanat-amanat keluarga saja diduga itu. Gak pernah cerita, mungkin dianggap saya belum pantas ketika itu untuk mendengarkan amanatnya. Hanya yang saya tahu itu harus kembali kepada tanah keluarga, yaitu ke sini. Ya itu didengar dari ibu. Jadi kan turun dari hutan itu bagi yang punya keluarga, nah itu diurus oleh keluarganya, dibalikin semua kepada keluarganya, asimilasi dulu. Nah bagi yang tidak ada yang menerima keluarganya, ditransmigrasikan ke Lampung. Makanya sampai sekarang di Lampung itu ada kampung Ciamis, ada kampung Garut, kampung Tasik, ada kampung Jepara, itu orang Jepara, ada kampung Bali, saya kesana. Setelah kita nggak tahu deh eksekusinya ketika itu udah vonis hukuman mati, udah saja ya nerima. Udah gitu asimilasi keluarga, dipindahin, nggak diciumulit lagi, karena diciumulit itu kan jauh dengan orang itu, itu penghukuman elit, itu nggak bisa asimilasi katanya dengan orang, kita harus asimilasi dipindahkan ke Jalan Bandak. Nggak tahu apa tuh ke sana Jalan Bandak itu, kontrak atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya ketika itu masih Liwangi mah, kalau perlu rumah, rumah aja. Bekas ekek Belanda kan banyak banget di Bandung. Nah, jadi di Jalan Bandak. Di Jalan Bandak itu menghadapi lapangan luas kan, di Gedung Hebe itu. Dulu belum ada DPR di sana. Nah, kita bisa main sepeda, main layangan, bergaul dengan masyarakat, main sepeda. Apa sepatu roda gitu, bergaul dengan masyarakat. Nah setelah itu kemudian diterima oleh keluarga kita, Waodah namanya, dulu bekas orang sini, saudara juga di Cikapayang di Bandung. Nah dibikinkan di depannya rumah gitu, terpisah. Oh jadi gitu. Pertama kali pas kali eksekusi bapak tinggal di Bandung dulu. Di Bandung dulu asimilasi dengan masyarakat. Kalau Jalan Banda kan agak-agak terpisah dengan masyarakat tuh, agak pengumpulan elit lah, gitu. Jangan begitu katanya, ini kurang kondusif untuk harus bergaul dengan masyarakat. Maka dibikinkan itu yang bergaul langsung dengan masyarakat, biasa main sepeda-sepedahan. Setelah itu tahun 64 saya kesini ke Malangbong, ketika dari Bandung itu masih ini hutan. Ya kita membabat sendiri hutannya rame-rame, keluarga tanami singkong. Iya. Belajar juga bertani sama orang lain, ngelihat aja, diikutin aja. Oh mencangkul tuh begitu, oh nanam ini tuh begitu, terus ada uang sedikit-sedikit ngupah orang gitu. Nanti ketika itu ibu yang jadi kepala keluarga. Iya, ibu yang jadi kepala keluarga. Membawa 5 anaknya itu. Membawa 5 anaknya ke sini. Secara organisasi nggak ada, kita itu bebas, cuma ada orang-orang tertentu yang merasa traumatis gitu, seolah-olah rasa dibuntuti. Kalau saya sendiri nggak, saya biasa aja. Saya waktu Pak Hendro jadi ketua BIN, saya silaturahmi ke sana biasa-biasa, nggak ada hambatan kalau saya kemana-mana. Ketemu dengan Jokowi itu saya biasa-biasa, nggak ada masalah. Dengan Prabowo barang kampanye biasa-biasa. Kalau saya itu menganggap itu tidak ada masalah. Itu walaupun orang lain menganggap ada masalah, saya nggak ada masalah. Itu bukan problematika saya. Kalaupun itu dianggap problematika saya nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya saya siapa? Bisa berbuat apa? Ya nggak bisa loh. Kita bukan siapa-siapa. Nah dulu awal-awal 4-6-5 memang ada gitu justifikasi dari masyarakat. Tahu anak boro-boro, tahu anak boro-boro, tahu imam.
Ada. Gitu. Tapi setelah 65 itu hilang. Ternyata itu bapak-bapaknya PKI. Jadi yang menjustifikasi itu. Atau orang simpatisan PKI. Jadi nggak berani lagi setelah Orde Baru berkuasa. Jadi tenang aja kalau saya ini. Iya. Sudah lebih leluasa. Oh, gitu. Tidak ada lagi itu. Tidak begitu kentara. Itu sampai Orde Baru masih terasa awal-awal 70, 77, 80, 82, pemilu 82, mulai dari reformasi 98 udah lepas itu. Iya, mengalami saya udah masuk SD gitu. Sama teman-teman ini. Iya, ketika itu kan bullying belum musim ya. Justru dari orang-orang luar, bukan orang-orang teman-teman sekolah, bukan. Gitu. Tanggal-tanggal Bapak lagi berangkat sekolah. Reaksi gitu. Bapak ketika itu masih bertanya-tanya atau? Iya, saya diam aja. Mau apa lagi saya kecuali diam. Mau ngelawan juga enggak kuat, ngapain? Malah lebih rusak. Itu ketika itu PKI kan lagi apa tuh? Show opos. Itu perempuan saja, ibu-ibu pada latihan ke sini, geruan ini, ke depan. Nah, latihan tembak-menembaknya itu di sana, kira-kira 1 kilometer dari sini. Ada dinding tanah itu. Nah, pulang itu sekitar jam 5 gitu. Udah blebotan gitu ya, dengan tanah guling-gulingan. Berjuang, yuk kita berjuang. Itu perempuan, ibu-ibu punya anak 5, udah perutnya gede. Oh, gerwani-gerwani baris ke sini depan itu. Sekitar 65 menjelang Gestapo PKI, kan bulan September PKI itu. Intensif itu latihannya. Bawa senjata. Berjuang, yuk kita berjuang katanya. Bukan berjuang, berjoang. Udah sambil bawa senjata itu. Udah lemah, capek. Ibu-ibu. Gerwani itu hebat. Ibu-ibu saja bisa digerakkan. Kondisinya sudah jauh. Sudah jauh berubah sekarang itu. Masyarakatnya. Ya, masyarakatnya sudah kapitalis semua. Sudah menyembah uang. Orangnya tidak peduli uang itu dapat maling atau korupsi, tidak peduli. Di pemilu itu coba kelihatan orang itu. Kita jelaskan sampai ableh, kita itu tidak ada arti apa-apa. Datang uang, ambil uang. Sekarang tidak peduli lagi dengan kebenaran atau kesalahan. Dia hanya peduli dengan satu, dengan uang. Nah, dalam Al-Quran itu ada dua. Ada surat Al-Mu'minun. Kalaupun gak pernah baca, pokoknya pernah dengar lah ada surat Al-Mu'minun. Itu orang-orang Islam. Ada Al-Mu'min. Itu orang Islam yang terselip di kelompok orang-orang kafir. Contohnya di kelompok Fir'aun. Istri Fir'aunnya Muslim, Fir'aunnya itu musuh Nabi Musa. Nah, itu tetap hidup. Nah, saya seperti itulah. Saya ingin diri saya ini menjadi orang mukmin. Kenapa? Karena al-mu'minun tidak mungkin bisa dilaksanakan. Persyaratannya nggak memenuhi. Ya, itu dari Deputi 6. Itu idenya. Ya, untuk memperbaharui ikrar. Kalau saya mah ayo aja, apalagi yang saya udah setia kok. Itu tahun ini? Iya sekarang. Ya bulan-bulan ini, beberapa hari sebelumnya. Enggak dihubungi orang. Nah, saya, ayo saya mah. Apa keberatannya? Oh, memang saya udah setia. Kalau nggak setia, saya ditangkap mobil saya. Nggak bayar pajak. Karena bayar pajak itu kan lambang kesetiaan. Suka ataupun tidak,
itu lambang kesetiaan. Dan sampai akhirnya Bapak membawa 13 orang lainnya, itu bagaimana Bapak komunikasikan dengan 13 orang? Nah, yang kesini itu ada kan Ceng Miraz yang datang ke sini itu bapaknya bekas anak buah bapak yang fanatik di Garut. Terus ada juga Dadang Faturrahman. Dadang Faturrahman itu orang yang bekerja di sana di Deputi 6 gitu. Dia anaknya Kiai Biru di Garut. Nah, komunikasi akhirnya ketemulah dengan saya. Mereka yang mendatang, ya kata saya, Akang yang harus jadi bendera. Kalau kami ini kan levelnya hanya sedikit, sekitar pesantren. Nah, kalau Akang bisa menaungi seluruh jamiatul mujahidin. Oh, ini kata saya, jadi megawati kalau begini. Betul, itu suka dikatain, baik ngerti ataupun tidak di Indonesia itu. Baldatun toyibatun warobun gofur. Ngerti gak? Nah, banyak orang yang ngomongnya juga gak ngerti itu. Saya terjemahkan ya. Baldah, baldah itu negara. Toyib itu bersih. Warobun dan rob. Kekuasaan Allah berkuasa penuh. Ghafur sempurna. Itu yang dicita-citakan. Baldatun toyibatun warobun ghafur. Negara yang bersih dan kekuasaan Allah berkuasa penuh ke dalam dan keluar. Itu yang cita-citakan. Itu inti peribadatan dalam Islam. Siapapun mengatakan itu, baik yang ngerti ataupun tidak.